Cewek zaman sekarang jahat-jahat semua. Gak ada yang bisa dipercaya. Apalagi si cabai itu. Emang gak ada otaknya. Cewek berhati binatang tuh dia itu. Udah ditolongi dari kejaran warga gara-gara dia nyuri mobil, malah diambilnya HP dompetku. Kalung sakti aku pun diambilnya. Gak ada otak. Ah, the best. Bang. Ngapain kau kesini ya? Berani kali kau datangin aku setelah apa yang kau perbuat sama aku. Ku tolongin kau dari kejaran warga gara-gara kau maling mobil, tapi kau ambil HP dan dompet aku. Sampai kau maling selamat gara-gara kalung sakti aku, kau curi dari aku. Sampai dicolok lubang pantat aku pakai linggis sama yang punya rumah. Gua kesini mau minta maaf bang sama lu. Gua makan tahu lu orang baik sama gua. Gua ditolongin sama lu pas gua dikejar warga. Pas gua lagi maling, gua lolos gara-gara kalung sakti lu. Ah, udahlah. Mulut cewek memang gitu semua, manis. Kayak caleg pilkada. Yaudah nih, gua balikin HP sama dompet lu. Yang kemarin gua gade. Kalung sakti aku mana? Nah, itu dia, Bang. Kalung sakti lu hilang. Kok bisa kau hilangin, ha? Kau kan tahu tanpa kalung itu kerja aku gak lancar. Yaudah bang, gue minta maaf sama lu. Tapi bang, gue tahu nih tempat dukun sakti yang bener-bener sakti. Warga sana juga udah ngakuin dah kalau dia sakti. Hah, ke dukun lagi. Dari mana aku punya duit untuk bayar dukun? Kemarin aja aku minta kalung sakti ke dukun, gak ada duitku. Ku kocokin dia. Lah ya udah, lu jual aja tuh HP lu. Tujuta nih. Full bokep ya? Full. Blonde, ebony, anal, animal lengkap. Lengkap. Oke. Okay. Kasih. Bahaya juga HP lu. Ah, biasa, HP enak lajang. Tapi kok betul ya, itu dukun sakti. Sakti. Kalau kagak percaya lo tanya no warga-warga sono. Yuk. Ada perlu apa kalian? Misi Mbah, saya Cabe. Ini teman saya Mbah Mael. Saya yang dapat kabar Mbah, kalau Mbah katanya sakti. Ini teman saya pengen sakti nih Mbah nih katanya nih. Duitnya dulu. Berapa Mbah? 7 juta ke atas. Saya cuma punya 7 juta Mbah. Ya boleh. Apa yang kau mau nak? Karena kerjaan saya kriminal, saya pengen kerjaan saya tidak terhambat apapun, berjalan dengan lancar. Gampang itu. Mbah dulu menyimpan tongkat sakti di hutan Amazozo. Jaraknya 2000 km. Gak bisa sembarangan, gak bisa memakai kendaraan. Kau harus jalan kaki tanpa memakai sendal dan wajib memakai baju pusaka ini. Ini alamatnya. Makasih Mbah. Dan jika kau menemukan tongkat itu dengan memakai pakaian ini, maka kau akan mendapatkan kesaktian Joko Kendil. Ha ha ha!
Kalau dari peta, ini lokasinya. Cair kita. Mantep bener ya. Nih, bagian buat lo nih. Buset. Emang preman kemarin luarin kemana? Itu gua arahin ke tempat gua dulu lahir. Di mana? Jadi hutan banyak ini. Kurcaci makan orang. Gue minta maaf deh bang, gue juga gak bisa ganti kalung lu. Tapi bang, gue ada tempat 7 juta ke atas. Waduh, saya cuma punya duit 7 juta mbak. Ya boleh. Duitnya di situ kan. Misi mbak, saya Cabe, ini teman saya mbak, Mael. Agak lama, sorry bang. Tempat lahir gua dulu. Di mana? Pokoknya banyak kurcaci, sering makan orang. Aduh. Pinter lo. Mantap, mantap. Itu gua arahin ke tempat gua lahir dulu. Di mana? Pokoknya banyak kurcaci, sering makan orang. Lo gak minta? Minta. Diremas ini aku. Abang bengkokin kepalanya ke kanan. Ini ke kanan. Gimana? Ini enggak bisa dia. Tadinya setan. Gini. Gini. Gini, Bang. Dia enggak bisa bengkokin leher. Geli. Eh, jangan gini-gini geli.